di Asia, no? Hasil nasi ngotong ngantuk ya di melek-melek. Nah, orang itu kalau dalam ibadah sholat nafsi itu kan memang abot ya, tapi kan rasanya marem tuh ya kalau urip itu tangguh ya, umurnya, waktunya itu semuanya bisa digawe untuk beramal gitu, senang. Orang gak ngaji, gak sekolah, gak sholat itu ya. Hati itu rasanya ngelayang. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin mu'allif Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Jami sanadihi wa nuratihi wa usuli wa kurha sanadihi wa al-Fadiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna rabbi yasbihuna sayyidun al-fatih. Sayyidul hamid at-tali. Ya Allah, ya Rabbul fatih. Sayyidul karim. Manusia gila pangkat, gila harta, gila kedudukan. Yang pertama adalah secara teori. Jadi kalau kita ingin menghilangkan kubur mal, kuburnya harus ngerti apa sebabnya manusia cinta pangkat. Kemarin juga ya, karena menganggap pangkat itu merupakan kekuasaan yang sempurna terhadap hatinya manusia, dan bukan sempurna itu ada pada ilmu iman. Apa sekarang? Bahasa, bahasa. Waman utawi sapa wonge? Iya, Fahima ta. Waman. Waman utawi sapa wonge itu Fahima memahami ya. Al-kamal al-haqiqi ya, ing kesempurnaan yang sejati. Wal kamal al-kesempurnaan al-wahmiya kang dugaan, yang dugaan. Ya kalau menganggap pangkat itu kesempurnaan itu namanya kamal wahmi, hanya dugaan saja. Kamal keterangan sabako kang wis apa ma sohuro mongko dadi cilik opal jahu pangkat di ainin dalam
tandanya memang seperti Gus Dur gitu ya. Dia ngerti mana yang sempurna hakiki, mana yang wangi. Beliau tahu kalau jabatan masuk presiden itu cuma apa sih. Karena beliau dilengsirkan ya legowo saja. Pakai kotak kolom. Angkat itu ya seperti kotak kolom. Sempurna yang hakiki ya mendapat perlindungnya Gusti Allah. Illa ana zalika amung wae sak temene mengkono-mengkono jah ya, jah itu pangkat iku inama yasguru ang besine dadi cilik apa zalik pria ainiman ing dalam pandangan wong yang dulu kang ningali sawaman inal akhirati maring akan karena kaya-kaya satu meneman iku yusah itu ningali semuanya yang akhirat ningali nyotok wayastakir langanggep ino semuanya al-ajilata yang dunya wayakunulan ono panemotu kematian itu terhasili oleh perkotaan hasilnya yang terjadi indah yang sedingin mata ini bisanya menganggap pangkat itu adalah kecil itu kalau dia sudah memandang akhirat itu memandangnya dengan ainul yakin hakul yakin kayak tok akhirat kemudian dunia itu dianggap bina. Kematian itu sudah ada di pelupuk matanya. Wayakunulan ono opo haluhu tingkai man yang dulu iku kahadil Hasan Basri kaya keadaannya Syekh Hasan Basri kina kata penalikannya kirim surat sama Hasan Basri ila Umar bin Abdul Aziz kepada Umar bin Abdul Aziz nah ini Syekh Hasan Basri itu ya ulama yang wali ya. Demikian juga Umar bin Abdul itu rojo tapi ya rojo yang awliya ya kayak Gus Dur sehingga orang-orang ini saling mengingatkan ya. Kirim surat Hasan Basri kepada Umar bin Abdul Aziz. Isinya surat amma batu adapun sesudah itu maka anama maka kaya-kaya siro iku bi akhiriman ono ing terakhirimu kutipakan ditulis alih ngatasnya man opal motu kematian iku kot mata teman-teman wis mati sapa man ngerti sampe jadi Hasan Basri kirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz jadi memuji kepada Umar bin Abdul Aziz itu mengingatkan wahai Tuan Khalifah kau ini punya pandangan terhadap orang yang terakhir ditakdirkan untuk mati
itu kalau memandang dia sudah mati. Jadi Tuan Khalifah ini memandang bahwa orang yang terakhir ditakdirkan loh mati itu sudah mati, saking yakinnya. Orang yang ditakdirkan terakhir matinya itu kau anggap dia sudah mati, karena memang akan mati. Setiap yang akan terjadi itu adalah dekat. Sendiri waktu itu adalah jauh itu. Nah, kalau kita kan enggak, mati itu kadang-kadang seperti perkara yang dilakukan gitu ya. Memang mati itu adalah sesuatu yang yakin, tapi yang paling mirip dengan perkara yang diragukan untuk pandangan orang seperti itu. Nah, kalau Umar bin Abdul memandang mati itu seperti itu. Makanya Umar itu sekalipun jadi khalifah tapi tidak punya rasa gila kepada pangkat. Makanya beliau menjabat dengan suwe, ya kayak Gus Dur hanya 2 tahun setengah jadi khalifah terus meninggal. Biasanya kalau jadi raja itu kan terus kawin manik gitu. Beliau enggak, 2 tahun setengah itu hanya sempat ngumpul isinya 2 kali tok gitu. Saking apa? Iya, saking berjini. Berjini nanti dihisap tak kabur ngumpuli istri. Terus dijawab ya, panjur mongko ninggalo nasiro kaifa madda alika yang mongko ndawaaken sapa Hasan Basri nadarahu ing pandangane Hasan Basri nahwal mustaqbali ing arahe perkara kang diadepi atau perkara yang akan datang. Tetapi waqad darulan ngira-ngiraken sapa Hasan Basri hu ing nahwal mustaqbal kainan ingkang kang tetep atau yang terjadi gitu ya. Nah, orang yang terakhir ditakdirkan mati itu kan mungkin orang yang mendekat dari kiamat ya, pandang sekali, jauh sekali, tetapi itu diyakini sebagai hal yang pasti. Ada orang tapi mati menengok sih maksiat itu terus percaya tak katanya mati. Wakazali kalau niku kaya mengkono Hasan Basri Umar bin Khattab, Umar dari Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Ini ada yang menggolongkan Umar bin Abdul itu Khulafaur Rasidin yang kelima katanya, ditambahi satu karena beliau sangat-sangat ya takwanya. Ada yang bilang apa Umar Sani, Umar yang pertama siapa? Ini Umar Sani. Tidak betul. Nah, jika kalian baru kerugung-kerugung di sini itu ditulis ya. Sukan tambah sekiranya nulis sama Umar bin Abdul Aziz dijawabin dalam jawab suratnya Hasan Basri atau dalam jawab Hasan Basri amma ba'du ada masa sudahnya faka'an nama faka'an nama kokoya kaya santun nasiro
fitrahnya kelawan dunia. Iku lam takun orana sapa sira. Maka anak kaya kaya satrone sampean bil akhirati ana ing akhirat iku lam tazal ora jinjir-jinjir sapa sira. Nah, cara bener gitu. Jenengan kiai sampai ini ku urip di alam dunia, tapi koyo-koyo tidak berada di alam dunia, koyo-koyo sudah tinggal di akhirat gitu ya. Dan di atas sudah tinggal di akhirat, saking yakinnya. Fahaulai tawin beliau-beliau itu, yaitu Hasan Basri atau siapa namanya, Umar bin Abdul dan kawan-kawannya, iku kana ono opo iltifatuhum noleh atau perhatian haula iku ilal akibati maring akhirat terus ya. Wakana moga ono opo alum amalai haula lahakadwe akibah atau adil akhirat itu bintangka kelawan takwa. Iz alimu kerana ngerti sebuah ula anal akibah tak isa temani pungkasan kang terpuji. Namanya apa? Happy. Happy ending itu akibah. Iku lilmu takin bagi orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu ketawa rekoso karena harus menahan hawa nafsu, tapi happy end. Akhirnya bakal bahagia. Nah, karena pandangannya itu akhirat, toh pastah kalau moko nganggep remeh sebuah ula al jaring pangkat wal mal dan harta fitunya dalam dunia. Wa besol aksaril khalqi utawi biro-biro pandangane kebanyakan makhluk iku do'ifatun lemah maksuratun kan dibatasi ala ajidati ngatasi dunia toh layang tadi ora bisa molor itu tambah dulu ya, ora bisa bertambah panjang apa nuruha cahayani absol ila musyahadatin awamik maring ningali bila-bila pungkasan untuk akhirat. Jadi pandangan hatinya itu pendek, tidak bisa memandang yang jauh sampai akhirat. Walidzalika oleh karena itu absolu aksalil khalqin dhaifatun, ya pandangannya lemah. Qala ta'ala bal tu'siruna'l hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bantu siru nak bangal balik pada milih sama sila kabe alhayat dan dunia ini kehidupan dunia wal akhirat hari tawi akhirat itu khair nabi bagus wa abotonan nabi kekal. Nah sebenarnya orang itu enggak sadar tentang dirinya sendiri ya Pak. Awe dewe itu apa? Hakikatnya kita itu, ya roh itu, roh bukan badan. Badan itu kan tumpahan sementara. Tidak mut badan itu. Malam itu. Ono warung cedut tambah semua teman itu. Tapi langsung bayang alas alasan.
pemenang ngaji berarti ya, melainkan kamu semua itu selalu mengutamakan atau memilih dunia pada akhirat itu yang kekal. Akhirat itu kan menjadi masa depannya roh kita yang lahir itu roh, ya kan? Dapat dipikir masa depannya roh itu ingin manggun di mana, ya, di surga atau malah milih neraka. Jadi kalau sadar roh kita yang punya masa depan, badan itu hanya kendaraan toh, tumpahan untuk melaku menuju kepada Allah. Waqala lan dawu sapa Allah azza wajalla kala fil tuhibbun al ajilah wa tazarun al akhirah kala ojo manggon fil tuhibbun, melainkan menyintai sebesar kabeh al ajilata ing dunya. Ajil itu yang segera, dunya kan segera. Waka daruna lan ninggalan desa besar kabe dan akhirat ya akhirat. Paman uga te somoge iku hadza utawi iki tuhibbuna al-ajila ya dunia iku hadduhu, ya itu hadduhu batas iman wayang bagi muka prayoga apa ayu alijaya itu mengobati semua man kalau ing atin iman. Jadi kalau pandangannya itu dulu tak wajib mengobati hatinya min hubil jaya saking cinta pangkat diganti apa bil min orang ilmu mengetahui bil afati kelampiran bencana al-ajila dengan segera. Mengapa kamu memilih dunia? Pikiran tau dunia itu ya, dunia itu enaknya hanya sebentar, bagaimana segera datang bencana bencana gitu. Wong bareng segera rusak pergi senang. Wahwa utawi al-ilmi mengetahui bencananya iku ya tafakkar itu mikir-mikir zaman fil akhtarin dalam piro-piro kekhawatiran atau apa namanya bahaya alati yastahdifu kang madjem sopo yang ngadep semua man dalam hal ini akhtar di belakang sudah Pak Ina ya Allah tiada kan madep, madep itu yang menghadapi dalam hal ini akhtar sopok arba lujahi piramu kandu ini bakat di dunia dalam dunia. Dia lain orang yang punya-punya bakat itu apa yang dihadapi dia lain sehernya ya leng Nengser, kalau masih nggak kira nengser, tapi maju terus, dikit yang BKP, APK, akhirnya nengsernya dengan tidak terhormat, karena dia itu gila mantap. Jadi KPK itu kadang-kadang tak menjabat sekali toh. Umpama ono salah ya sudahlah ditoleransi, tapi kalau ambisi rata-rata pejabat kan dia mesti golek-golek, tapi kalau ambisi terus dikiting terus kan gitu masa nganjuk biar yang mana jago yang kedua kecepat jombang kate apa jenengnya kate mengikuti
pilihan yang kedua ya itu Sidoarjo sudah dua kali selesai, tapi dia ambisi anaknya yang mau diajukan. Jadi sudah ada yang mengingatkan sebenarnya. Fa inna kulli dzahir perkosa temani sahabat-sahabat wong kang duweni pangkat iku maksudun didrengki wa maksudun lan disejo dituju bil idari kelawan disakiti gitu ya. Jadi kalaupun dia menjabat bisa agak lama, tapi jabatan itu selalu diincar oleh orang yang dengki. Jadi orang dengki itu kan juga fitnah macam-macam. Kadang-kadang orangnya orang lurus, orang baik, tapi ya dilapor-laporkan ke kejaksaan. Jadi kayak dari pejabat itu. Tapi harus tahu sedikit-sedikit, tapi memang enggak enak terus. Karena nulis nansiur rasanya itu belum gitu. Ya karena banyak fitnah. Oh, no kok di boleh di wa khaifun lan wong kang kuatir ala dawam ingate sak lawase ala jari ngatese pangkate pangkate kuluri jari. Selama menjabat terus mengkhawatirkan pangkatnya, jangan-jangan ada yang mau melengsarkan gitu ya. Amerikan kursi gede mana itu sekarang namanya Trump itu sedang dalam proses apa? Pelengseran ya. Pelengseran. Wa muhtarizun lan mongkang reksa, reksa itu yang menjaga min antadahayar saking yang itu berubah apa manjirah itu kedudukannya kullali jahil filkulubi dalam pira-pira hati, yaitu hati ini masyarakat. Wah, selama ini dia itu dicintai masyarakat ya, tapi khawatir juga jangan-jangan nanti hatinya masyarakat terus berubah. Biasanya kalau masih awal-awal kan diukur yukur apa? Ekstabilitas masih 70 baru mana mudun. Kalau ada saya bongkar ke orang-orang itu ya betul, banyak orang. Waktu lugu halim tawi ati iku asyad delawi banget apa nih tahayuran berubahnya minal qidri ini memang kendil bukan pedri tadi apa? Itu harakat kok kalau pedri itu kan angkat, kalau pedri itu kendil pihil yang dalam umabe kendil jadi gerunjalan terus hati itu lebih nemen gerunjalan ini bang kendil yang umab itu wahia utawi kuluk iku mutara didatun mitr-mitr mondar